Informasi yang pertama, saudara, setelah dilakukan operasi pencarian di hari kedua oleh tim Basarnas gabungan, dua awak kapal KLM Sinar Galesong ditemukan selamat di perairan Manipa, Kabupaten Serang, bagian barat. Kedua korban dievakuasi menggunakan kapal ke Dermaga Namlea, Kabupaten Buru. Setelah tim Basarnas gabungan melakukan operasi pencarian di hari kedua Senin kemarin, pukul 12.40 menit, dua awak kapal KMP Sinar Galesong ditemukan selamat. Laporan perkembangan tentang operasi SAR di perairan Manipa, Namlea, yaitu kurang lebih dalam LKK-nya 15 nautical mile dari kantor pencarian dan pertolongan pos SAR Namlea. Untuk hari ini pada pukul 12.40 ditemukan kapal tersebut KLM Sinar Galesong dengan jumlah POB 2 orang. Ditemukan korban tersebut dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi oleh tim SAR ke Dermaga Namlea. Informasi kami dapatkan juga bahwa kapal tersebut digandeng oleh kapal masyarakat dan intercept Basarnas mengambil korban tersebut 2 orang dan kapalnya ditunda ke pelabuhan Namlea. KMP Sinar Galesong sebelumnya diinformasikan hilang kontak setelah mengalami kerusakan mesin di perairan Pulau Manipa, Kabupaten Serang bagian barat. Wilayah pencarian diperluas setelah operasi pencarian di hari pertama tidak membuahkan hasil. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai.